qalbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال في حديث قدسي أيضا على ما قال المؤلف لما أرادوني أي العارفون بي لي أعطيتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وقال من الله سبحانه وتعالى بفرمان dalam sebuah hadis kursi قال وقال في حديث قرسي أيضا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursinya juga ala ma qala al-mu'allif, yaitu di atas
apa yang mengungkapkan oleh pengarang kitab, apa firman Allah Subhanahu wa taala, lamma araduni, tak kala mengendakilah mereka itu akan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kala mengendakilah mereka itu akan aku. Mereka itu ai al-arifu nabi, iaitu orang-orang yang kenal akan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala lamma aradun, tak kala mengendakilah mereka itu akan aku, iaitu al-arifu nabi, segala orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala orang yang mengetahui akan daku, li bagiku, a'taituhum ma la aynun ra's, aku kurniakan kepada mereka akan apa yang tidak melihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak melihat dan tidak mendengar oleh telinga. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang-orang arifin, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mata tidak melihat, yang telinga tidak mendengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, yang Allah kurnia kepada mereka ialah sebuah syurga di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu yang mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar ialah syurga maknanya. Syurga tu ialah di dalam hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga itu ialah syurga rasa yang duduk dalam hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau rasa, mana mungkin dapat dilihat, mana mungkin dapat didengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa tu rasa apa? Rasa diri hamba, rasa Allah itu Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hamba ni dia akan hanya rasa syurga di dalam hati dia kalau dia rasa dia hamba. Jadi merasakan diri hamba ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa yang selayaknya bagi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rasa diri hamba itu ialah bermula daripada kenal diri siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kenal diri dia siapa akan rasa dia siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak kenal diri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kenal diri dia kena kenal Tuhan. Nak kenal diri dia kena kenal Tuhan. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan?
kenal Tuhan ialah melalui proses kita mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu melalui jalan yang kita mengaji ini. Cumanya kalau sakat mengaji, tidak beramal, kita tak mungkin dapat kenal Tuhan. Hanya orang yang belajar dan mengamalkan ilmu yang dia belajar sahaja yang dapat kenal siapa Tuhan yang Maha Pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa taala membuka laluan dia kepada kita, ketika itu akan tersingkaplah dalam hati kita. Yang pertama, kita siapa? Yang kedua, dia siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kenai diri kita siapa, bila mana kita tahu siapa kita, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengenallah kita akan Tuhan. Hadza ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadza ma qablahu natijatu ma amadahum bihi minal mahabbah. Ini ialah bersama apa yang sebelumnya, ialah natijah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma amadahum bihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah membantu mereka bihi dengan dia. Bihi itu balik pada ma, minal mahabbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu hak ni ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada golongan arifin ma la ainun ra'as wa la udhunun sami'at ni, ialah hasil daripada apa yang Allah kurnia kepada mereka, iaitu mahabbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita mahabbah, dan Allah memberi kepada kita cinta dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengenal Tuhan yang Maha Pencipta. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena Allah bagi dulu mahabbah kepada dia. Sebab cinta pada dia ialah kurniaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta pada Allah ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cinta pada Allah ialah satu ilmu yang Tuhan bagi, yang Allah kurnia ke dalam hati seseorang hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala idza afnaka, apabila ia telah memfanakan engkau, an hawaka, idza afnaka an hawaka wa fi nuskhatin anka ay an huzuzi nafsika bil hikami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala idza afnaka, maka apabila ia memfanakan engkau, an hawaka, daripada hawa engkau, daripada keinginan engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wa fi nuskhatin anka, dalam nasah yang lain hawa ke tak ada, antu terus angka, maknanya an huzuzi nafsika, bila mana Allah Subhanahu wa taala memfanakan engkau daripada habuan-habuan nafsu engkau. Maksudnya engkau sudah tidak ada sebarang keinginan selain keinginan engkau, hanyalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seseorang itu tak ada keinginan melainkan keinginan dia ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu terbukalah hijab antara dia dan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, kenallah kita akan Allah. Jadi kenal Allah ini adalah satu anugerah, satu hadiah yang Tuhan bagi kepada orang-orang yang disebut dengan al-arifin, orang-orang Tuhan, orang yang kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, hijab ni ialah dinding ataupun tutupan di dalam hati kita yang menyekat daripada memandang akan Tuhan dengan mata hati kita. Jadi bila hijab tu diangkat, maka memandanglah ia akan Tuhan. Tanda-tanda orang yang Allah angkat hijab di antara dia dan Tuhan ialah dia tak maulah, dia tak mau kepada apa pun melainkan hanya yang dia mau ialah Allah saja. Sallallahu. Lebih-lebih lagi kepada manusia yang lemah macam kita. Sallallahu. Orang yang dah dapat Tuhan kaya, orang yang tak dapat Tuhan tu miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang duk minta ke orang tu sebab miskin. Tapi kalau dah dapat Tuhan, dapat semua dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kata kita tak ada apa, ketika tu dah kita akan dapat semua. Ketika tu kita akan dapat segala-galanya. Mendapat segala-galanya, mendapat apa? Mendapat Allah. Bila dah dapat Allah, dapat semua. Bila dapat semua, mati kaya. Macam Pak Subik kata, seumpama seperti seekor semut, salah Sayyidina Muhammad, yang tak mengharapkan apa pun daripada Nabi Allah Sulaiman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi Allah Sulaiman itu kaya berjuta, kata bahasa. Jadi kalau orang dapat Allah, apa daripada makhluk dia tak perlulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita masih mengharapkan makhluk, berarti kita tak akan dapat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad seperti satu orang baby dengan seorang ibu. Sallallahu. Jadi kita dengan Tuhan ni kena macam tu. Kena bermanja dengan Tuhan. Kena merengek
merintih. Ingat dulu kita cik-cik tu, kita tu tak tidur pun, berubat tidur, mak dukung. Ingatlah, itu makna dengan Tuhan. Dia ingat, dia budak-budak ni dia suka mengada-ngada. Mengada-ngada tu makna bermanja. Dengan Tuhan kena macam tu, kena bermanja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak kecil dia hanya diam daripada menangis kalau dalam pelukan ibu dia. Dalam pelukan ibu kita rasa paling selamat dan rasa paling bahagia sekali dipeluk oleh mak kita. Jadi macam tu umpama dengan Tuhan. Bahagia ni hanya hati yang tahu. Bahagia dengan Tuhan ni hanya hati yang tahu. Kemarin saya dengan Pak Sumit ni lama. Waktu kami balik Mesir dalam sekitar umur 26 tu dah bergaul dengan Pak Sumit. Waktu tu orang tak kenal Pak Sumit. Waktu tu orang kata Pak Su gila. Jadi kami dah bergaul dengan dia. Ada juga rasa rahsia dia cerita tentang diri dia, tapi tak ada cerita. Waktu tu Pak Su tak ada anak murid lagi. Waktu tu Pak Su duduk atas bukit. Mungkin 4:30 pagi nak bukit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Pak Su meninggal kemari, saya kata sampai juga Pak Su jumpa dengan Tuhan. Sampai juga masa berjumpa dengan Tuhan. Hak dia rindu, hak dia kasih sama ni tu. Jumpa juga dia kemari. Dan tak ada detik yang seseorang hamba paling kasih, paling suka melainkan saat bertemu dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai juga masa dia. Jadi subhanallah, sengitlah dunia. Khususnya kita ni. Kalau kita duduk di darsa ni, belah tu Pak Tihmat, belah ni Pak Su. Maknanya sayap belah kiri tak ada dah, sayap belah kanan tak ada dah. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad ibarat lampu. Hal itu pada lampu belah tu ni, pada kita ni macam tu lah. Lampu pun lampu besar. Lampu besar tapi ada rasa. Jadi moga-moga jalanan Pak Su Allah angkat dan muliakan dia. Amin. Moga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuklah rahmatnya yang berpanjangan selama-lamanya. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati